Pementasan seni tayub meriahkan tradisi barit desa baritan masyarakat desa Pohkumbang, Kecamatan Karanganyar. Ribuan masyarakat tampak berbondong-bondong mendatangi balai desa setempat untuk bisa menyaksikan seni rakyat tersebut. Pertunjukan seni tayub dimeriahkan dengan 3 penari lengger yang diiringi musik calung. Lenggak-lenggok penari di atas panggung menghibur para penonton. Pentas seni ini digelar setiap bulan Muharram atau bulan Suro. Pada kesempatan tersebut, pemerintah desa membagikan santunan berupa sembako kepada 93 anak yatim piatu, penyandang disabilitas dan juga fakir miskin. Kepala Desa Pohkumbang Sudiono menuturkan, tayub sendiri memiliki filosofi ditata ben guyub, yang artinya meskipun ada perbedaan dan kemajemukan di tengah masyarakat, namun bisa bersatu padu membangun desa. Ini dari dulu kala, ini namanya lengger. Tayub karena orangnya mungkin ditata ben guyub. Oh, tayub itu ditata ben guyub. Iya, ditata ben guyub karena bermacam-macam apa namanya pendapat dan lain apa istilahnya masyarakatnya kan majemuk sehingga ditata biar guyub untuk kemajuan desa. Sementara itu, Camat Karanganyar mengatakan kegiatan kesenian seperti ini juga mendukung Geopark Kebumen sebagai warisan leluhur. Geopark sendiri bukan hanya tentang geologi, namun juga biologi dengan keanekaragaman hayatinya dan juga kebudayaan masyarakat setempat. Dari Karanganyar, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan.